Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Godel, saya pemula. Kali ini saya mau membentuk pola dari bonsai fruits. Kebetulan bahan ini sudah terukus, kita hanya bentuk pola aja untuk pertamanya. Kebetulan bahan ini saya dapat dari teman dengan harga murah dikit. Sombong amat. Dan sekarang saya akan mulai mempruning dulu dan nanti kita langsung kawan. Check it out. Jadi proses pruningnya sudah selesai nih. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pengawatan. Proses pengawatan bisa dari bawah untuk mencari penyeimbangnya atau dari atas teman-teman. Kalau dari atas kita mencari mahkotanya. Yang penting dalam proses pengawatan bonsai itu kita sudah punya pola itu seperti apa. Misalnya kalau bonsai yang tatap ke atas seperti ini, kebanyakan dia seperti gunung. Entahkah dia lebih panjang ke sini karena biar balance atau ke sini panjangnya. Bisa aja, bisa juga. Beda dengan bonsai air terjun. Jadi kita lanjut proses pengawatan. Iya. Oke, untuk pengawatan kita sudah selesai. Jadi kita tinggal bersihkan saja bawahnya, sama nanti kita potong-potong ranting-ranting yang tidak perlu. Nanti hasilnya kita lihat. A few moments later. Jadi ini dia hasilnya teman-teman. Hasil pengawatan bonsai serutnya. Jadi bonsai ini hanya untuk bonsai rumahan, tidak di ground. Kalau di ground untuk bonsai yang prospek. Jangan lupa subscribe channel saya Godel Bonsai Pemula. Jaga kesehatan, hindari COVID-19. Salam bonsai pemula.